Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya Duda Fev. Nah, dan di sini saya akan mereview rumah. Dan di sini saya akan bermain game Minecraft dan di sini saya akan mereview mod rumah survival Minecraft. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Mohon maaf jika kalau dari kata-kata saya ada yang kaku atau patah-patah gugup gitu. Tolong dimaklumkan karena ini saya adalah ingin menjadi YouTuber pemula. Nah, yuk kita mulai dari sekarang. Nah, ini rumahnya seperti ini. Dari sisi kelihatannya kecil, tapi ada ruang rahasianya di bawah tanah. Di balik tanah ini ada ruang rahasia. Nah, ukuran rumahnya seperti ini. Sedang ini saya di mode datar, jadinya agak tinggi bloknya. Ya maklum, kalau mode biasa bukan datar setara kali tingginya, kalau saya kurang tahu. Ini nggak ada pintunya. Nah, ini dia. Saya nggak bilang lantai berapa gitu. Nah, ini ada cheese, kayaknya ini ruang, kurang tahu ruang apa atau dapur. Nah, ini ada wastafelnya, wastafel atau bukan, kurang tahu. Ini ruangan ruang baca, dan yang ini ruang apa ini? Oh, ini ruang buat tanah nih bawah. Nah, ini dia ruang buat tanah kayak untuk khusus rapat atau apa, kurang tahu. Mohon maaf jika ada suara kayak ada yang mau masak, tolong dimaklumkan. Karena itu ada nenek saya sedang masak, kurang tahu masak apaan. Nah, ini dia ruangannya, sangat bagus sekali. Yuk kita lanjut ke lantai selanjutnya. Ini lantai yang tadi kan? Iya bener. Ini lantai selanjutnya, ini dia. Berarti total 3 lantai. Lumayan cukup besar. Ini ruang keluarga kali ya, atau ruang makan khusus keluarga-keluarga. Berarti kalau buat kamar bagusnya di ruangan ini. Ish. Nah, ini. Bisa jadi di atas, bisa jadi di sini sih, karena kayak bingung banget ini bangunannya kayak kecil gitu. Nah, untuk kodenya itu adalah ini. 247. Nah, ini kodenya kalian bisa lihat tutorial share pemasangan rumah ini atau modnya. Nah, begitu saja. Sekian dari saya video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Itu rumah gagal saya bakar. Dan sana juga ada rumah bekas saya review juga. Jangan lupa ditonton rumahnya semuanya dari channel saya. Terima kasih. Lanjut update-annya.